Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak membuat sedikit video preview mengenai mesin-mesin mining. So basically mesin-mesin mining ni adalah data processing server, yang mana ini adalah jenis ASIC. Ini adalah jenis ASIC dan ini adalah jenis GPU. Okay, ASIC ni dia memproses data dengan menggunakan tahap sampai terahash, manakala GPU baru sampai megahash dia punya speed. Tapi kegunaan dia berbeza dan kemampuan dia pun berbeza. So untuk ASIC digunakan sekarang kebanyakannya adalah orang yang nak mining Bitcoin, Bitcoin Cash. Mereka menggunakan mesin ni selalunya akan mining Bitcoin, Bitcoin Cash dah ada dalam 18 pool. So ini pula adalah mesin GPU lah, yang mana GPU digunakan untuk mining altcoins, Ethereum Classic, Dash dan banyak lagi altcoin yang boleh digali menggunakan mesin GPU. So apa yang saya nak bagi tahu ialah apa fokus kita, apa tujuan kita untuk memiliki mesin mining. Mesin mining ni sebenarnya tujuannya kita nak menggunakan mesin-mesin mining ni untuk menambahkan pendapatan kita. Baik, setelah mesin mining ni kita akan setting direct masuk wallet pada owner dia. So wallet ada banyak. Ada Mycelium, ada Luno, ada Jax, ada Economy, ada macam-macam jenis. Dan daripada wallet tu kita boleh tembak dekat payment gateway. Payment gateway ni antaranya adalah Luno, CoinCO, CoinHaku dan ada lagi 9 yang mana telah diluluskan oleh Bank Negara Malaysia. Dan selepas kita hantar kita punya Bitcoin ke dalam payment gateway, kita boleh hantar ke dalam Mastercard. Inilah Mastercard saya. Boleh tengok. Ten-ten. So Mastercard ni daripada akaun CoinCO, dia akan tembak dan kita boleh pakai terus. So kita boleh pakai terus hasil Mastercard daripada mesin mining kita masuk ke dalam Mastercard. Terus boleh pakai buat shopping, buat travel. Even kita boleh withdraw di luar negara, asalkan tempat-tempat tu ada logo satu jenis dengan Mastercard. Nama saya. Okay, nanti bagi mereka yang nak order Mastercard, saya tengah dalam proses dengan Visa. Ni Mastercard dah ada, tengah nak collaborate dengan Visa. So orang yang beli ataupun dia mining, dia trading, dia nak mencairkan dia punya cryptocurrency. Kalau mereka nak order card mining Mastercard, card Mastercard yang boleh cairkan crypto, boleh order saya menggunakan link Infinite Flame. Nanti saya akan share dalam link video ni, yang mana kad tu kita akan order daripada Europe, akan sampai dalam masa 3 minggu. Lepas tu terus kita boleh isi Bitcoin dan 42 mata wang kripto ke dalam kad, boleh pakai terus. Kad ni untuk direct cash bank, yang mana kita boleh daftar dan beli. Nanti saya akan share link macam mana nak dapatkan kad ni. Okay, bagi yang mereka nak order kad, boleh WhatsApp saya 011-212-04889. Saya ulang lagi sekali, 011-212-04889. Happy mining.